Salam Kawan Pustaka. Ya, alhamdulillah selama 3 hari ini saya bersama Ibu Raslina sebagai fasilitator untuk kegiatan bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dilaksanakan, dan sebanyak 6 perpustakaan desa yang telah mengikuti kegiatan ini semangat dan sangat antusias mengikuti jalannya kegiatan BIMTEK selama 3 hari tersebut. Dari postes yang kami review dan kami juga meminta feedback peserta, semua menunjukkan hasil yang baik dan para peserta merasa siap untuk mengimplementasikan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Mari kita lihat antusias para peserta mengikuti BIMTEK ini. Nah, jadi perlu ada keberlanjutan. Selain perpustakaan sebagai apa itu tadi? Ya, presiden. Ya, presiden direktur. Itu dengan kebutuhannya, misal budidaya tanaman bunga. Nah, selepas itu dia sudah baca dan dan kalau kita sudah terinspirasi dari hasil pemahaman bacaan, maka itu melahirkan barangkali jasa yang pada akhirnya melahirkan kesejahteraan. Insya Allah, dinas perpustakaan Kabupaten Medan insya Allah selalu memonitoring tempat bertanya. Kita kalau datang di negeri kami, datang di sini, apa yang bisa dilakukan setiap saat bisa. Apalagi yang kita sudah ketahui, sekiranya itu harapan harapan kita, dan kita berharap jika hasil perpustakaan ini mampu